Baik teman-teman United Energy Indonesia, ini adalah cara kerja klasik skema S6 dalam pembagian income di Metapos. Dua titik di baris pertama uang akan dilimpahkan kepada orang lain, bisa ke offline atau bisa juga ke crossline, tergantung posisi metrik offline saat itu. Tiga titik di baris kedua masing-masing 100% sesuai harga metrik, uang akan masuk ke dompet wallet pribadi Anda. Dari sini, 300% Anda dapatkan dalam satu kali recycle-nya. Satu titik terakhir, di baris kedua, uang akan digunakan untuk recycle atau pembelian metrik baru kepada upline Anda. Metrik akan terus berputar dengan tanpa batas. Berikut ini adalah cara kerja klasik skema S3 dalam pembagian income-nya. Dua titik di baris pertama, masing-masing 100% sesuai harga metrik, uang akan masuk ke dompet wallet pribadi Anda. Dari sini, 200% Anda dapatkan dalam satu kali recycle-nya. Satu titik terakhir, uang akan digunakan untuk recycle atau pemberian metrik baru kepada Avren Anda. Metrik akan terus berputar dengan tanpa batas. Berikut ini adalah penjelasan singkat cara kerja auto-upgrade di level terakhir yang Anda punya dalam skema S6. Dua titik di baris pertama, uang akan dilimpahkan kepada orang lain, bisa ke atau ke Karlsruhen, tergantung posisi metrik Aflen saat itu. Satu titik di baris kedua, Anda akan mendapatkan 100% sesuai rega metrik, uang akan masuk ke dompet wallet Anda. Dua titik di baris kedua, uang akan digunakan untuk auto-upgrade ke level selanjutnya satu titik terakhir, uang akan digunakan untuk recycle atau pemberian metrik baru kepada Avren Anda. Cara kerja auto upgrade di level terakhir yang Anda punya dalam skema S3. Dua titik di baris pertama, uang akan digunakan untuk auto upgrade ke level selanjutnya. Dengan catatan, uang tidak diambil. Satu titik terakhir, uang akan digunakan untuk recycle atau pembelian metrik baru kepada offline Anda. Catatan, auto upgrade hanya berlaku di level terakhir yang Anda punya. Demikian penjelasan singkat cara kerja algoritma metrik Metapos dalam skema S6 dan S3. Salam sukses, United Warrior Team Indonesia.